Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mamaversku, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Wai Nadia. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat ya, amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan review dari channelnya. Ini aku bakal lanjutin untuk reaction video yang masa kecil Epin. Nah ini judulnya tuh pertemuan dan pertarungan seru Epin dan Arto. Wah, kenapa bertarung? Iya sih, si Arto tuh emang ngeselin sih orangnya guys. Kayak orang yang gak peduli, sombong gitu guys. Jadi mari kita lihat aja pertemuannya kayak gimana. Emang bertarung guys, aduh. Tapi nanti jadi sahabat juga. Karena ini cuma masa lalu. Kita lihat pertarungnya seperti apa. Sudah sampai habis ya, tapi jangan lupa buat nonton video aslinya di animasi Bang Pin. Oke, langsung kita ke videonya, let's go. Pertemuan pertama Epin dan Arto. Iya, lu olah nasib baik sangat hari ini ya. Nyawa lu masih selamat ya. Padahal gua belum ngeluarin semua kemampuan gua loh. Hei semuanya, bawa anak ini ya. Kita harus buat mental dia down biar dia gak berani nentang-nentang lagi sama kita. Anak-anak jalan, bukan jalan sih, ini mah anak-anak. Anak-anak rumah kaleng. Ini perkampungan kaleng gitu kan. Ha, mainan baru ini nih. Udah gak sabar gue bawa bisa anak itu. Wah, tembak sih ya. Ininya sih guys, si Epinnya. Dia gak apa-apa. Kayaknya gak apa-apa sih. Soalnya cuma ditembak bius aja kan. Tapi tadi dia oke juga bisa ngindari semua serangan. Ya udah ya, kita bawa dia aja. Cuma dia oke kita guys. Kita bisa juga. Kenapa sih harus kabur ke sini si Epin guys? Enggak ke kampung apanya? Enggak gitu guys, namanya animasi. Coba diseret lagi, asa gua di mana orang. Jahat-jahatnya. Terus Pin gimana? Ya udah, habis gua kena tembak, gua bener-bener enggak sadar. Oh gitu. Ya, waktu itu Epin habis ditembak langsung dibawa ke tempat khusus. Terus lu kenapa gak bantuin woy? Parah banget lu nyet. Ya kan gue belum kenal sama dia monyet. Tapi waktu itu Arto emang bener-bener kayak tai sih. Sekarang juga masih kayak tai sih Pin. Ya maaf. Gue gak tahu kalau bakal kejadian kayak gitu Pin. Terus gimana Pin? Terus ya pas gue sadar, gue disiksa habis-habisan. Terus gue juga dipaksa untuk kerja. Aih, kasihan banget lu Pin. Mana masih muda lagi. Jolet tuh harus bersyukur punya orang tua, guys. Ah, di bawah-bawahnya kayak dipasung gitu ya. Dasar penyiksaan. Itu anak yang lawan petinggi-petinggi tadi ya? Gila, gak ada otak apa gimana? Tapi boleh juga tuh nyali dia. Sejauh ini cuma dia yang paling jauh. Gua denger-denger dia bukan kalah berantem, tapi dia kena tembak bius. Hanya, lu orang kenapa diem aja? Daripada kalian nonton semua ini, mending kalian kerja sana. Atau lu orang semua mau jadi kayak gini juga? Enggak. Dasar. Pencilat. Berarinya cuma gitu doang guys, pas si Epin gak ada daya. Astaga, anak orang guys. Oh.
Aduh, terkapar. Apa itu? Kerja. Dera, ini bisa gak ini dilepasin dulu? Kasih ya. Gak pakai sendal lagi. Tiap hari tuh disiksa kan. Oh, ini lo akibat berani ngelawan kita. Lu rasa ini neraka dunia. Hanya lu orang tadi macam udah hebat sangat lah. Semua pukulan lo lu hindari semua lo. Tapi sekarang lu orang udah gak bisa apa-apa lagi ya. Mati mampus lu di sini. Oi, Lek, lu tau gak? Tuh anak baru dateng disini udah ngerasa hebat banget. Lah, kenapa? Emang dia nyari masalah sama lu, men? Enggak, dia nantang petinggi-petinggi kampung ini. Kita aja yang lebih kuat dari dia, gak ada tuh ngelakuin tindakan bodoh kayak gitu. Ya udah sih, men. Mungkin dia mau terlihat keren, kan? Lagi lu kenapa iri banget sih? Iya, siapa yang iri, men? Gua kesel aja tuh liat bocah sok keras gitu. Baru datang udah nyari masalah. Dia belum tahu ada kita berdua apa. Kenapa? Sudah buat si Arto guys. Ya elah, gak sebanding sama gua, men. Ya udah sih, biarin aja, men. Gua mau nagih dulu, lapar gua nih. Sama gua juga dah. Di sini Arto juga sama kayak yang lainnya. Sama-sama numpang tinggal dan dipaksa untuk bekerja. Tapi Arto berhasil membuat semua orang takut sama dia. Oh, jadi di tempat ini, guys, semua orang mengakui kalau dia adalah seorang preman. Dan setiap orang wajib memberikan 2 kupon ke dia setiap harinya. Jadi ya, dia gak perlu kerja lagi dan dia tetap bisa dapat makan. Nah, di sini untuk mendapatkan makanan, lu harus punya kupon hasil kerja keras lu. Dan Arto memaksa semua orang untuk memberikan sebagian kupon milik mereka dengan mengancam mereka. Gengsi Arto. Emang gak ada otak lu, nyet-nyet. Diam lu, kampret. Itu kan dulu, sekarang udah beda. Ya, mungkin kalau lu gak ketemu Epin, lu tetap aja kayak gitu. Udah, mau dilanjut gak nih? Oke, terus gimana, Pin? Gue udah gak sabar banget, gimana lu ketemu sama Arto? Apa lu pukul kepalanya, apa gimana? Lu kayak dendam banget deh sama gue. Udah, ya udah. Gue lanjut cerita nih. Apa sih itu, guys? Patu ya? Lutu ya? Udah gue bilangnya jangan dilawan, kenapa malah lawan? Kan akhirnya jadi gini. Ya udah sih, udah kejadian juga. Kejadian. Terus setiap hari kena siksa kan jadinya? Ya elah, gini doang gak apa-apa kali. Gue juga kalau mau ngelawan bisa aja. Tapi gue gak mau. Lu tuh keras kepala banget sih. Lu jangan pernah ngelawan lagi ya. Ntar malah makin buruk. Berisik banget sih lu. Nih ya. Gue kasih tahu lagi nih, biar lu aman di sini. Apa? Tuh, lu lihat 2 orang itu yang lagi duduk. Iya, terus? Lu jangan pernah ada urusan sama mereka. Kenapa lagi? Oh, dia takut. Lu bagian dari orang punya kampung ini juga. Enggak, dia itu sama kayak kita. Tapi dia preman. Semua orang takut sama mereka berdua. Terus gue harus takut juga? Ya lu jangan cari masalah sama dia dong. Nih ya. Setiap hari lu harus ngasih dia 2 kupon hasil kerja keras lu. Dengan begitu dia gak bakal gangguin lu. Harus banget ya? Men. Ini tuh buat kebaikan lu. Tuh orang kalau udah marah bahaya. Ntar lu kenapa-napa lagi. Ah, banyak nah, banget aku orang deh. Kenapa-napa? Iya. Oi, Lek. Kayaknya tuh anak baru belum tahu ya. Kalau dia harus ngasih kita kupon setiap hari. Gua gak tahu, men. Gak ada yang ngingetin kali. Atau bisa jadi dia udah tahu, tapi dia gak mau ngasih. Ya kan lu tahu sendiri, tuh orang baru juga datang udah sok keras kan.
Jadi maksud lu, kita harus kasih tahu dia secara langsung? Yoi, men. Tapi kayaknya hari ini gue ada tugas sedikit sih, jadi gue gak bisa bantuin lu. Lu sendirian samperin dia oke gak? Ya elah, lu pikir gue takut? Dia yang takut kali. Itu dia. Makanya gue percaya sama lu. Lu gak mungkin kalah kan? Apalagi dari orang kayak gitu doang. Oke, ntar gue samperin dia. Gue paksa tuh, dia ikutin aturan dari kita. Dia gak tahu apa siapa kita. Oi. Udah main, Narto. Bersama you. Kita lagi saat ini. Pertarungan seru, kayaknya tuh anak baru belum tahu ya kalau dia harus ngasih kita kupon setiap hari. Gua nggak tahu, men. Gak ada yang ngingetin kali. Atau bisa jadi dia udah tahu, tapi dia nggak mau ngasih. Ya kan lu tahu sendiri, tuh orang baru juga datang udah sok keras kan. Jadi maksud lu, kita harus kasih tahu dia secara langsung. Yoi, men. Tapi kayaknya hari ini gua ada tugas sedikit sih, jadi gua nggak bisa bantuin lu. Lu sendirian samperin dia oke nggak? Ya elah, lu pikir gua takut? Dia yang takut kali. Itu dia, makanya gue percaya sama lu. Lu gak mungkin kalah kan? Apalagi dari orang kayak gitu doang. Oke, ntar gue samperin dia. Gue paksa tuh, dia ikutin aturan dari kita. Dia gak tahu apa siapa kita. Selalu Epin apa tempat Epin PSR tuh. Woi, lu anak baru kan di sini? Iya, kenapa? Gua kasih tahu ke lu. Ada beberapa aturan yang harus lu ikutin di sini. Apa? Sebelumnya kenalin, gua Arto. Semua orang di sini tahu gua siapa. Gak. Harusnya orang-orang udah ngasih tahu lo tentang diri gue dan aturan-aturan yang harus lo ikutin ketika mulai tinggal di sini. Setahu gue di sini nggak boleh ngelawan orang-orang keturunan yang punya tempat ini. Ya itu salah satunya. Tapi ada lagi yang harus lo tahu. Hah? Apa? Gue yang megang tempat ini. Megang. Maksudnya? Jangan pura-pura sok polos lo. Tempat ini punya lo. Bukan. Tapi gue ditakuti di sini. Oh. Penindas. Ya, terus. Ya intinya gue ditakuti. Terus ya, gimana? Terus kenapa? Iya. Lu harus takut juga sama gue. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Terus? Yaudah. Maksud lu apa kayak gitu? Lu pikir gue main-main, ha? Ya terus apa tuh, Arto? Waduh, bakal ada keributan gue lihat-lihat nih. Si Arto ngamuk, boy. Anjir seru nih. Gue harus tahu yang lain juga. Anjir seru, kirain anjir seram. Lu kenapa sih? Sakit lu? Denger ya. Setiap hari lu harus ngasih gua kupon buat makan siang, minimal 2 kupon. Lu enggak bisa kerja sendiri apa? Itu ya. Aturan di sini. Lu enggak suka? Berani. Gua tanya doang. Emang lu enggak bisa kerja sendiri sampai minta kupon gitu? Lu berharap gua jawab apa, ha? Lu enggak suka sama aturan ini kan? Nyari masalah lu. Denger ya. Semua orang di sini tuh udah kesiksa. Lu malah nambahin beban mereka. Emang enggak ada otak lu? Gua enggak butuh nasihat lu. Baru kali ini ada orang yang berani nantang gua. Lu dari awal datang ke sini udah gua liatin. Gaya lu tengil banget. Lu pikir dengan gaya lu kayak gitu semua orang bakal takut? Enggak, men. Woi. Si Arto mau berantem, boy. Oh, serius? Emang ada yang berani lawan Arto? Gua serius, boy. Sumpah ini bakal seru banget.
lu semua wajib nonton langsung, percaya sama gua dah. Nih, gak mungkin sih ada yang berani lawan Arto. Atau jangan-jangan si Epin. Emangnya siapa yang berani lawan Arto? Itu si anak baru tuh, yang kemarin lawan orang-orang penting di sini. Tadi dia nantangin si Arto. Hah, kan udah gua duga. Aduh, tuh orang keras kepala banget sih. Padahal udah gua ingetin lu. Elah. Sumpah, tuh orang emang hidupnya nyari masalah mulu ya. Gua gak tahu lah sama orang itu. Dia gak tahu apa Arto kalau gak mau kayak gimana. Yaudah, gua mau lihat dia dulu. Seru nih kayaknya. Banyak banget yang nontonnya. Gua gak masalah kalau lu gak mau ikut aturan gua. Tapi konsekuensinya lu harus tanggung jawab sendiri ya. Orang kayak lu itu gak pernah mikirin orang lain. Lu hanya peduli sama diri lu sendiri. Jadi mau gimana pun gua nolak aturan lu, lu bakal maksa gua mengikutinya kan? Nah, bagus kalau lu tahu. Jadi walaupun lu gak mau, gua bakal paksa lu sampai mau. Tonjok, mau udah tonjok. Harus ikut lu yang sekarang gue. Harus ikut lu yang sekarang gue. Wah, seru nih sumpah. Dia gak tahu apa Arto kayak gimana. Semua orang juga gak berani lawan dia. Bisa-bisanya anak baru tuh ngelawan dia. Harus ikut membunuh yang sekarang gue. Harus ikut membunuh yang sekarang gue. Tuh, lo lihat kan? Semua orang di sini tetap support gue. Walaupun semua jatah mereka gue ambil sebagian. Ya itu karena lo paksa. Kalau mereka gak mau ngasih, pasti bakal lo ancam kan? Ya, bener. Itu karena gue paksa. Dan sekarang giliran lo yang gue paksa. Wow, mantap. Gimana guys? Masih baru di sini. Udah gitu dia kena siksa terus, kasihan tuh. Bukan urusan gua, dan ini bukan urusan lu juga. Minggir lu. Tuh, tolong tuh, tolong. Gua kasihan sama dia tuh. Jangan hajar dia tuh. Iya, kamu nanti dia aja. Oh ya, Supri, minggir woi. Nanti lu kenapa-napa woi. Iya. Minggir enggak lu? Tuh, please tuh jangan apa-apain dia tuh. Ya is. Supri cicing. Oh, Supri. Hah? Supri. Hah. Ayo lawan, nak. Lawan, Epin. Woi, apa yang lo lakuin? Dia marah ya? Keluar mata hitamnya ya? Thank you.
guys, jadi segitu aja video sama kalian. Semoga kalian suka sama video resenya. Jangan lupa buat subscribe terus animasi gamepinnya biar makin semangat videonya. Jangan lupa juga buat subscribe aku dan follow dan jangan lupa buat like dulu. Oke guys, terima kasih sampai habis. Buat aku terus ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.